kan 1, 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Bang di sini di pertemuan ke-15 ya di mata kuliah Teknik Pendingin 2 pada pembahasan melacak kerusakan board control AC split ya. Oke, alat apa saja yang dibutuhkan untuk melacak, lalu dari mana melacaknya kalau ada gangguan ketidakfungsian dari modul atau board control AC split ya. Silakan yang sudah gabung di YouTube, silakan report baliknya ya, bagaimana suaranya, apakah sudah dapat disimak atau belum ya. Oke kawan, nah pada pertemuan ke-15 ini secara urut nanti Pak Mang akan sampaikan apa yang dilakukan saat kita mendapati AC tidak mau dikontrol, AC tidak mau hidup ya. Nah, pertama alat yang diperlukan yaitu avometer ya, test pen, kuas ya, kemudian ya obeng plus obeng main untuk membongkar modul ya. Nah, perhatikan ini tampak di sini modulnya ya, ini modulnya ya, ini modulnya ya. Nah, ini indoornya, ini outdoornya, ini tampak atas ya. Kemudian yang ini tampak atas ya. Ini langkah-langkahnya, nanti Pak mau jelaskan satu persatu. Ini tampak bawah modulnya ya. Oke. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Tekom. Pak Bambang mulai ya. Report baliknya silakan siapa yang sudah gabung di YouTube ya. Nggak mau digeser. Oke, perhatikan kawan ya, perhatikan kawan. Nah, di sini ya, langkah yang pertama, on kan AC ya. Mau pakai remote boleh, mau manual boleh. Nah, ada respon apa dari saat kalian melakukan mengonkan melalui remote atau manual? Kalau pakai remote tidak mau, kalian coba manual untuk membedakan apakah kerusakan itu di receiver remote atau di modulnya yang tidak berfungsi. Kalau memang di remote ya, kalian cek baterai remote-nya ya, kemudian uji remote-nya sampai kalian dapati normal. Dalam hal ini Pak Bang katakan di manual tidak bisa, di remote juga tidak bisa. Nah, berikutnya yang kedua, cek tegangan di stop kontak ya. Input menuju terminal 3 ini kabel LAN netral atau nol, kemudian arde ya. Ini di titik varistor yang mana Pak? Perhatikan Pak Bambang akan tunjukkan. Ini Pak Bambang geser dulu. Pak Bambang geser ke sini. Titiknya di sini kawan ya. Pak Bambang coba zoom in biar kelihatan ya. Nah, Pak Bambang geser ke kiri. Nah, di sini kawan. Di titik ini, titik paralel, yaitu paralel antara terminal L ya. Terminal L N terhadap varistor ya, yang LAN fasa dan LAN 0. Nah, titik ini. Di sini ada tidak tegangan 220 ya? Nah, kalau tidak ada, kalian cek ya. Yang dapat membuat tidak ada tegangan di titik paralel ini ya, yaitu soldering putus atau tegangan memang belum masuk dari MCB ya, master MCB yang memberi strom, memberikan aliran tegangan 220 kepada jalur L dan N ini ya. Nah, kalau tegangan tidak ada di varistor, maka kalian bisa cek fuse-nya atau sekringnya. Nah, sekringnya kalian cek. Nah, kalau kalian dapati sekringnya putus, nah,
ada dua sebab ya, putus karena usia ya. Kalau putus karena usia, maka ketika kalian ganti langsung hidup normal seperti kondisi sedia kala ya, baik-baik saja gitu. Tapi kalau sekring putus lalu diganti putus lagi, nah ini yang Pak mengatakan yang kedua, jenis kerusakan yang kedua. Berarti ada gangguan serius, ada kerusakan serius pada modul ini. Nah, siapa yang bisa membuat sekring ini putus selain karena usia? Yaitu varisor konslet atau primer trafo step down yang konslet. Lalu bagaimana membedakan apakah trafonya primer step down yang konslet ataukah varisor yang konslet? Ada dua cara. Kalian boleh matikan listrik yang menuju LN lalu uji pasif ya resistansi dari varisor, dan kalian bisa uji pasif dari primer trafo step down ini ya. Kalau hambatan yang ada di varistor ini in lin sama in netralnya ini 0 ohm, nah berarti varistornya yang konslet ya. Atau di trafonya ya, lin L yang fast dari fuse masuk ke terminal fastnya trafo, nolnya masuk ke nolnya trafo. Nah ini diukur hambatan dari trafonya primer ini berapa hambatannya ya. Kalau nol berarti trafonya yang konslet. Itu cara pertama mengukur pasif. Ada cara lain, kalian bisa posisinya hidup ya, posisinya hidup, listrik mengalir L dan netral, dua dol dialirkan. Kalian boleh pasang sekring yang baru, lalu kalian open jalur trafo ya, open jalur varistor, lalu ditembak. Nah, kalau saat kalian open jalur trafo, lalu varistor ini kalian tempel, sekring putus, berarti varistornya yang konslet. Ya, harusnya gimana? Ya, diganti dengan varistor yang baru ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di varistor, apakah sudah paham ya? Silakan jawab di kolom belajar. Berikutnya, ya, masih cara kedua, yaitu menguji trafo. Varistor asumsinya baik, kalian boleh open, boleh tidak ya. Lalu open jalur fastnya dari trafo stepper ini. Nah, kalian pasang fuse-nya, berikan listrik lin dan nol atau netral. Kemudian ini sentuhkan input fastnya trafo kepada jalur fast ini, jalur linnya ini. Please silent, please silent, please silent. Nah, dipasang, kalau tegangan yang dipasang kalau trafo yang dipasang di jalur ini kemudian sekring putus, berarti trafonya yang konslet ya. Jadi ada dua cara, secara pasif ya uji tunggal komponen baik varistor maupun trafo step down, secara aktif uji dengan open loop ya sama close loop. Jadi dipasang sebagai beban sekring dan tidak terpasang, demikian juga dengan trafo. Oke, sampai di trafo dan varistor, pengujian konsleting apa tidaknya, apakah sudah paham, silakan jawab di kolom belajar. Dan teman-teman tetap stay tune di channel Bangmas.com ya. Oke, lho, ini masih anteng begini ya. 10 menit gambarnya udah berubah-ubah ini. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, Pak Mang ulangi ya. Kalau belum paham, Pak Mang ulangi di sini ya. Jadi kalian bisa cek sesuai prosedur ini ya. Pak Mang zoom out dulu. Ya. Oke. Nah, on kan AC gunakan remote atau manual. Yang kedua, cek tegangan di stop kontak input menuju terminal 3 kabel LAN 0 atau netral dan ada titik varistor ini ya, di sini ini ya. Bambang zoom in, kalau tadi belum kelihatan ya, Bambang geser lagi di sini ya. Nah, di sini nih kawan ya, titik varistor ini ya, ini di sini ya, ini paralel antara trafo dengan varistor dan paralel dengan L dan N, seri terhadap fuse. Kalau sekring putus, ada dua sebab umum, yaitu varistor yang konslet atau trafo primer stepdown ini yang konslet. Ya. Nah, kalian boleh uji satu persatu secara pasif, dilepas varistornya,
ya, secara pasif dilepas trafonya kaki primernya, lalu kalian ukur pakai ohmmeter. Resistansi varistor ini apakah 0 ohm atau tak terhingga, ya? Harusnya tak terhingga. Sedangkan trafo kalian ukur apakah resistansi trafo ini ada beberapa ratus ohm, ya? Atau 0 ohm. Kalau 0 ohm berarti komplet, ya. Kalau varistor juga sama, ini 0 ohm berarti komplet. Tentunya perlakuannya beda. Karena sekring ini bisa rusak karena usia. Kalau rusak karena usia, ya, itu berarti ketika sekring ini putus lalu diganti yang baru, rangkaian akan normal berfungsi sebagaimana mestinya, ya, seperti sedia kala, ya. Oke, silakan repot baliknya. Apakah sudah dapat dipahami sampai di sini, ya? Weh. Ini gambarnya ganti-ganti, astagfirullahaladzim. Gambarnya screen tidak ganti-ganti, astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya, astagfirullahaladzim. Wah, tidak ketok ya. Ini sudah kan screen loh. Oke. Ya, Bambang zoom out. Ya, Bambang zoom out. Kembali ke sini. Ya, oke, sampai di sini apakah sudah dapat disimak ya? Ini kok enggak mau ya? YouTube-nya enggak close satu ya. Enggak mau muncul ya. Ini enggak kelihatan ya. Oke. Oke, Mama ulangi ya. Kalau tadi belum bisa muncul tampilannya, sekarang kita mengulangi ya. Jadi prosedur ceknya seperti ini kawan ya. Yang pertama, on kan AC ya, mau pakai remote boleh, manual boleh ya. Yang namanya rusak di remote nggak mau ya, tapi manual mau, berarti terjadi kerusakan di remote, baterai remote, remote-nya atau receiver remote hingga ke mikrokontrolnya. Kalau di saat di on-kan AC, di remote tak mau, manual juga tak mau, nah masuk ke tahapan kedua. Cek tegangan di stop kontak, ya, input menuju terminal 3 kabel, yaitu LAN 220, netral, dan arde. Cek ya di titik varistor. Di titik mana? Titik paralel di sini ya, Pak Bambang coba tunjuk pakai ya, pakai call out. Nah, ini Pak Bambang zoom-in sedikit biar kelihatan. Nah, di sini kawan ya, di sini ya. Nih. Ya, varistor di sini letaknya ya. Nah, ini primer trafo ya, primer trafo ya. Oke, primer trafo. Nah, kalau sekringnya putus, kalian boleh ganti dengan yang baru. Dengan catatan, kalian harus cek apakah sekringnya ini putus karena usia atau karena ada konsleting di varistor maupun di primer trafo, sehingga kalian tidak boleh tiba-tiba ganti sekring karena ada risiko nanti sekring putus lagi, misalnya varistornya ini konslet. Maka ketika sekring yang putus kalian ganti sekring yang baru, nanti putus lagi pas diberikan listrik. Demikian juga, kalau primer trafo ini konslet, kalian ganti sekring juga akan putus lagi. Oleh karena itu, ketika kalian dapat sekring yang putus, jangan kalian langsung ganti. Kecuali kalian sudah siap bahwa ada kemungkinan bahwa sekring itu memiliki kerusakan dua macam. Sekring rusak karena usia, sekring rusak karena konsleting pada pengguna sekring. Dalam hal ini adalah varistor dan primer trafo. Oke, Pak mengulangi karena tadi belum sempat ke display ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Ya. Bapak lanjutkan ya. Oke, sebentar. Nah. Sebentar kawan ya. Thank you.
Nah, berikutnya, bagaimana menguji antara varistor dengan trafo ini? Apakah trafonya yang konslet atau varistornya yang konslet? Ya, caranya ada dua macam, secara pasif dan secara aktif. Yang namanya menguji secara pasif itu diuji tunggal komponen varistor dengan cara mengopen satu kaki atau dua kaki, lalu kalian mengecek karakternya varistor masih fungsi tidak, resistansi high resistansinya masih ada tidak, atau resistansinya sudah konslet ya. Nah, kalau resistornya sudah konslet 0 ohm gitu berarti varistornya yang rusak. Trafonya bagaimana? Kalian cek open jalur fast dan nolnya trafo primer ini, ukur dengan ohmmeter. Tentunya listrik harus dimatikan ya kalau kalian menggunakan ohmmeter pada saat melakukan pengecekan trafo primer step down ini. Nah, ukur antara fasa dan nol ini ya, berapa hambatannya? Ketika hambatannya ini nol, berarti primer trafonya konslet. Kalian harus ganti trafo step down tersebut ya. Caranya begitu, itu secara pasif. Tetapi kalian boleh melakukannya dengan cara aktif. Aktif itu bagaimana? Kalian menghidupkan rangkaian ini, memberikan listrik 220, lin dan netral ini diberikan fasa 220 ini 0, dihubungkan dengan PLN, dengan stop kontaknya, dengan MCB-nya. Lalu kalian memasang sekring yang baru untuk test case. Nah, kalian siapkan solder, panaskan solder, lalu open satu jalur varistor dengan attractor diisap ya, di cut off ya, di hanging ya. Nah, dibikin tergantung nih ya, kakinya gantung. Kalau di lapangan orang bilang di hanging. Di open dari jalur, lalu kalian sentuhkan varistor dengan probe-mu terhadap jalur ini. Nah, kalau sekringnya tiba-tiba putus saat kalian menyentuhkan ujung dari varistor yang satu kaki tadi, berarti dapat disimpulkan varistornya yang konslet. Ya. Nah, lakukan hal serupa dengan kaki fasa trafo primer ini. Ya. Buat ya, kaki trafo primer yang fast ini tidak bertemu dengan jalur yang ketemu sekring. Listrik hidupkan, kemudian sentuhkan pengukuran di jalur sekring yang tadi diukurkan di varistor. Setelah diukur, 220-nya masuk, lalu sentuhkan dengan primer trafo. Ya, dengan primer trafo. Di primer trafo ini ada ya, kejadian apa ketika kalian menyentuhkan tadi? Ketika kalian menyentuhkan primer trafo terhadap plin ini, lalu sekringnya putus, sudah dapat dipastikan bahwa primer trafonya konslet, maka sekringnya putus. Apa kesimpulannya pertama? Kesimpulan pertama, sekring putus bisa disebabkan satu karena usia, dua karena konsleting di varistor, yang ketiga di primer trafo step down. Pengujiannya dua macam, secara pasif diuji tunggal varistor dan diuji tunggal trafo primer step down. Pengujian kedua secara aktif dengan mengalirkan tegangan dan mengukur kepada jalur ini serta menghubungkan primer trafo bergantian dengan varistor. Ketika dihubungkan ada ya, ada kejadian sekringnya putus lagi, berarti titik yang dihubungkan tadi komponen apa itu yang konslet. Ya, demikian juga kalau dihubungkan dengan trafo lalu sekringnya putus berarti trafonya yang konslet ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silakan jawab di kolom live chat, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Stekom. Ini kok masih gambarnya siakat terus ya, tak tutup ya, yang tidak berat-beratin siakatnya ya. Oke, Bambang lanjutkan ya. Nah, perhatikan kawan. Nah, selanjutnya perhatikan di kegiatan berikutnya ini ya. Nah, berikutnya cek input trafo step down. Nah, cek input trafo step down normal apa tidak? Berapa normalnya? Normalnya 220. Di mana, Pak? Di input trafo, perhatikan. Ya, kalau kalian ketemu dengan skema ini ya, PCB ini, maka kalian cari trafonya ya. Cari trafonya sampai ketemu trafo, di sana trafonya. Kalau kalian dapati modul ya, modul yang seperti ini, nah, cari trafonya ya. Nah, ini cari trafonya ya. Nah, kalau dalam skema ya, dalam skema cek di sini ya.
di sini, di input primer trafo ini ada 220 tidak? Nah, normalnya berapa Pak? Normalnya 220, itu artinya trafo sudah diberikan tegangan 220. Nah, yang ketiga, cek di output trafo step down. Cari trafonya ya. Nah, ini trafonya. Kalau kalian menggunakan modul yang seperti ini, cari trafonya ya. Ini trafonya, ini trafo line filter, ini trafonya ya. Nah, kalian cari ya kaki trafonya. Ya, kaki trafonya. Kalau kalian pakai PCB yang ini, kalian cari sampai ketemu kaki trafo di balik sana, balik sini ya. Ketemu trafonya ya, balik sana, balik sini ya, ketemu trafonya, diukur. Tegangannya step down sudah keluar belum? Berapa Pak normalnya? Perhatikan, ini Pak Bang tuliskan di sini sekaligus ya. 12 volt ya. VAC sampai 18 volt. Ini tegangan menunjukkan bahwa trafo sudah menurunkan tegangan dari 220 ya menjadi 12 VAC atau maksimal sampai 18 VAC. Ya. Nah, Pak, kalau tidak keluar tegangan gimana di sekunder trafo step down? Berarti ada dua kemungkinan, dioda pengguna trafo itu konslet rectifiernya atau trafonya yang konslet, yang mati atau putus. Kalian bisa open ya. Open jalur trafo ya, open jalur trafo sekunder dari dioda lalu hidupkan rangkaian, ukur tegangan di sini. Nah, tegangannya keluar enggak? Kalau ternyata tegangan ini enggak keluar, padahal loadnya dioda sudah dilepas, dioda tidak lagi terhubung dengan trafo, berarti trafonya yang rusak. Gimana Pak solusinya? Ya ganti trafonya ya, sesuaikan tegangannya ya. Primer 220, sekunder 12 VAC sampai 18 VAC. Ya, itu poin ketiga ya. Poin keempat, cek tegangan input rectifier. Nih, loh Pak, apa enggak sama 3 dengan 4? Nama kakinya beda, tetapi nantinya akan bertemu dengan sambungan yang sama. Nah, kenapa disebut berulang, Pak? Karena ya dalam implementasi di PCB itu bisa tidak satu titik ya. Ada jalur yang menghubungkan seperti halnya skema ya. Dari sekunder trafo menuju dioda, nah itu bisa beberapa senti jarak ya terkait jalurnya. Misalnya ini. Ya, misalnya ini ya. Nah, kalian harus cek di mana diodanya ya. Mana diodanya, di mana trafonya. Ini kan ada jalur nih. Ya, menggok nih kan. Nah, kalian harus cek ya. Sehingga satu titik demi titik kalian boleh lakukan pengecekan seperti halnya ini. Ya, jadi cek output trafo step down, 4 cek tegangan input rectifier. Nah, ini harus sama. Karena apa? Karena ini yang satu memberi tegangan dari trafo, yang satu menerima tegangan dari trafo. Sama harusnya, ya. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima, cek tegangan DC di ELCO filter 2200 mikrofarad ya sampai 4700 16 volt 50 volt. Ya, apakah tegangannya ada tidak ya DC 12 volt. Nah, ya, tegangan DC di ELCO berapa? Ya, ini tegangannya sudah jadi DC 12 ya sampai ya 19 VDC ya, VDC. Nah, nih ya. Idealnya 12 ya, idealnya 12 kalau belum masuk ke 7812. Tetapi kalau sudah keluar dari 7812 ya, keluar dari 7812 ini harus fix 12 volt. Ini harus ya. Ya boleh tawar-tawar 1% ya. 1% ya. Ya 10% ya, 10% maksimal jadi 1,2. Berarti keluarnya bisa 10,8. Tetapi itu tidak ideal. Idealnya tetap 12. Ini Pak Bang kasih warna merah ya. Ini idealnya 12 di sini. Nah, ya, karena apa? Karena ada penstabil 7812. Nah, ya. Di situ kawan, ya. Nah, kalau di PCB kalian cari ya, mana dioda-dioda rectifier-nya. Nah, mana ELCO-nya? Ya, ini ELCO yang besar ini kalian cek ya. Tegangan di sana keluar berapa ya. Nah, kalau yang model seperti ini PCB-nya, nah, kalian cek di ELCO ini ya. Ini ada ELCO-ELCO ya. Nah, ini ELCO-ELCO. Nah,
Elko-elko ini kalian cek ya di sana, tegangan disknya di sana ya. Oke, itu poin 4 ya. Nah, kemudian yang kelima, ini yang 7812. Kalau kalian amati skema yang ada di sini, perhatikan. Nah, ini perhatikan ya. 7812 ya. Ada dua IC. Satu IC menstabilkan menjadi 12 volt dari 12 sampai 18. Ini keluarannya. Ini untuk relay ya. Ini untuk relay. Ya, untuk relay yang menghubungkan tegangan 220 ke komnya kompresor AC di outdoor. Nah, ini 12 volt. Ya, ini 12 volt ya. Sedangkan yang 7805 ini yang mengeluarkan tegangan stabil 5 volt untuk suplai kebutuhan dari IC microcontroller. Maka di sini Pak Abang tuliskan ya, Abang tuliskan cek tegangan DC di Elko filter 2200 mikrofarad 16 volt sampai 50 volt. Kalau tidak ada DC P di sini, cek dioda 12 ya, 12 19 VDC ya. Cek di jalur 7812 12 volt ada tidak. Nah, cek dioda, cek IC ya. Nah, kemudian yang keenam berikutnya, cek tegangan di input IC regulator 7805. Yang mana Pak? Perhatikan, Pak Bang geser ya. 7805 ini dapat input ya, dapat input dari keluaran 7812 di sini ini. Di sini ini ada tegangan 12 volt tidak? Kalau tidak ada gimana Pak? Nah, tidak keluar tegangan 12 volt bisa karena IC-nya 7812 yang rusak sehingga tidak produksi tegangan 12, atau jalur ini ada yang konslet dengan ground. Baik Elko, Elko, Elko ini ada 3 kapasitor ya, C2, C3, C4 atau IC 7812. Ya. Nah, jadi kalian boleh open satu demi satu. Ini di open, hidupkan rangkaian tegangannya utuh enggak? Ya. Ya, tidak harus ngecek elko-nya, tidak. Kalian cukup open jalur kapasitor 2 ini dari output 7812, hidupkan rangkaian, keluar enggak tegangan. Oh, tegangannya keluar, tempel kapasitor 2-nya, tegangan hilang. Berarti elko C2-nya ini yang mati ya, yang konslet. Demikian juga kalian boleh open C3 ya, 10 mikrofarad ya. C3 kalian open, rangkaian hidupkan, ukur tegangan di sini, keluar enggak tegangan 12 volt. Pas di open jalurnya keluar tegangan 12, pas ditempel elko-nya tegangannya hilang. Berarti kapasitor C3 ini yang konslet. Ya, demikian juga kalian boleh cek ya, open C4 0,1 mikrofarad nih, 50 volt. Open sirkuit, hidupkan rangkaian, ukur tegangan jalur 12 ini keluar 12 enggak? Pas open sirkuit keluar 12, pas ditempel tegangan hilang. Berarti C4-nya yang rusak. Eh, ternyata aman aja. C2 di open, dipasang sama, tetap ya, tetap ya, 0. C3 dipasang, dilepas, tetap 0. C4 dilepas, dipasang, tetap 0. Open 7805 dari jalur 12 ya. Ini kita menguji IC-nya ya. Nah, pas di open 7805 inputnya dari jalur 7812 ya, output. Ukur tegangan di sini, keluar enggak 12 volt? Keluar 12, tempel IC yang diopen tadi dari jalur ini. Tegangan hilang, berarti IC 7805-nya yang konslet. Jadi kalian namanya melakukan pengujian aktif dengan cara open circuit dan close circuit. Aktif load dan open loop. Ya, load-nya dilepas, ya. IC 7805 ini sebagai beban terhadap 7812. Walaupun bukan IC beban, IC-nya IC regulator atau IC stabilizer 5 volt. Gitu ya. Jadi satu demi satu kalian boleh lakukan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa tahu yang rusak itu sebetulnya komponen mana. Tidak harus ganti satu modul. Tetapi kalau kalian tidak mudeng cara pengecekan ini, hanya tahunya bot tidak kerja, ya sudah. Ini modul bisa kalian beli harga 100 sampai 200 ribu. Lah baru beli modul. Padahal kalau kalian bisa mengganti IC 7805 yang rusak, ya, ini kan hemat, ya. Ya, 100-200 ribu itu buat kalian. IC ini kan murah ya, 15 ribu paling mahal ya. Rata-rata 5 ribu sampai 10 ribu. Nah, kan hemat, ya kan? Nah, tetapi kejadiannya beda, Pak. Ini jalur, ini IC dilepas tetap hilang. Tapi kalau relay dilepas, tegangannya utuh. Nah, berarti
Penyebabnya adalah ya relay ini yang masalah, relaynya yang konslet. Nah, ya. Nih, walaupun ini kom ya. Nah, kalau konslet tegangan 12 voltnya hilang. Ini tegangan yang untuk menyuplai kepada relay menghubungkan komnya relay terhadap NO relay ke commonnya kompresor AC di outdoor. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silakan jawab di kolom chat ya. Kita sudah sampai nomor 6 ya. Ya, Bambang ulangi yang nomor 6. Cek ya. Cek input IC regulator 7805 normal 12 volt. Nomor 7. Cek tegangan output IC regulator 7805 normal 5 volt apa tidak. Nah, sekarang kita cek IC 7805 dicek. Gimana Pak ngeceknya? Inputnya berikan 12 volt. Outputnya keluar enggak 5 volt? Idealnya harus keluar 5 volt. Nah, kalau enggak keluar, kalian boleh gantung elko-nya. Elko-nya ini gantung. Kalian open dari IC 7805. Pakai solder, dipanasi, lepas kaki C yang di belakang ini. C5, C6 di open. Nah, ukur tegangan di sini nih. Ya, ada enggak 5 volt? Ya. Pas di open tidak ada, berarti IC 7805-nya yang rusak. Nah, seperti itu kawan. Gimana Pak solusinya? Ya ganti IC 7805-nya. Ya. Oh, ternyata 7805-nya utuh baik, Pak. Tegangan 5 volt-nya keluar. Tapi kalau soket yang terpasang ke jalur VCC IC mikrokontrolernya AC, ya, mikrokontrolernya AC modul ya, kontrolnya ini dilepas konektornya, tegangannya utuh. Kalau dipasang tegangan hilang, berarti jalur ya ada masalah di jalur suplai ke IC kontrol. Nah, kalian harus paham bedah IC ya, pin mana yang merupakan VCC IC. Nah, ini Pak Bang punya contoh ya, IC CMOS-nya 8 bit mikrokontrolnya board control AC split ya, dengan seri TMP89FM42 ini VCC-nya bertuliskan VDD, voltage drain drain. Pak Bambang ambil call out sebentar ya, Bambang ambil call out sebentar untuk bisa bantu nunjukin mana yang sedang dibahas ya, karena kaki IC-nya ini banyak ya, IC tahu ini ya. Nah, atau IC laba-laba ya, orang nyebut tuh IC laba-laba boleh, IC tahu boleh ya, karena bentuknya kotak kecil lagi ya. Dibalik ya, kalau kalian amati akan kalian ketemui seperti ini. Nah, seperti ini IC-nya. Ya. Pak, lembut sekali kaki-kakinya. Ya enggak apa-apa kan, tidak semua kaki kalian cek yang output control sama VCC terhadap ground. Nah, ini kaki IC-nya ini SMD di sini ya. Nah, kalian ukur di kaki yang sesuai spek di sini, yaitu VDD. VDD ini adalah voltage drain drain. Masih tidak kelihatan, tak geser lagi. Masih tidak kelihatan, tak zoom in lagi yang besar, perhatikan ya. Karena memang IC-nya IC SMD ya, service mountain device ya, IC-nya kecil ya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa ditangani, bisa ya, kalau kalian paham dari spek atau konfigurasi pin deskripsi dari IC mikrokontrolernya board control AC split ini. Ini VDD ini. Di pin 5 ini. Nah, ini harus ada tegangan 5 volt. Terhadap siapa? Terhadap ground. Groundnya ini adalah VSS atau voltage source. Ini adalah negatifnya, ini adalah 5 voltnya. Ukur di 5 terhadap 1. Keluar 5 volt enggak? Nah, kalau enggak keluar 5 volt, pada sebelumnya di konektor tadi ada, ya, di sini ada, ini ada tulisannya ya. Nah, ke suplai IC mikrokontrolnya ada, pas dipasang enggak ada. Nah, di sini enggak keluar, kalian boleh open jalur ya, open jalur pin 5. Perhatikan. Pak, lembut sekali ya, pakai kaca pembesar ya, pakai loop. Ya, ini ya, pin 5. Open jalur pin 5. Ya. Nah, kalian boleh cek secara pasif ukur resistansi kaki 5 terhadap VSS. Kalau kalian ukur ya pin 5 terhadap VSS, jadi pin VCC terhadap VSS atau pin VCC terhadap ground atau VDD terhadap SS. Apa sih Pak VDD? VDD ini menunjukkan bahwa IC ini dibangun dengan fed-fed ya, ada drain-drain. Ya. Dan ya source-source ini adalah emitter-emitter ya. Kalau
Kalau yang model TTL ya ini berarti VS, ini adalah VCC, ini adalah VEE. Nah, karena ini menggunakan FET maka disebut drain drain, ini source source ya. Nah, ukur di sini kalau kaki 5 terhadap 1 ini 0 ohm. Kalian boleh cek di antara kaki-kaki ini ada jalur yang konslet tidak secara fisik ya. Ya. Nah, kotor atau debu atau apa. Ya, kalau tidak ada kalian cek yang ketemu kapasitor-kapasitor, ada kapasitor yang konslet tidak terhadap VSS. Kalau tidak ada, sudah dapat dipastikan bahwa IC ini konslet. Maka kalian boleh ada dua opsi, mengganti IC-nya selama kalian ketemu serial number IC di toko. Kalian punya blower untuk mengangkat IC ini, ya. Atau kalian ganti modul. Nah, sampai di sini kalian boleh melakukan opsi tersebut. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Oke, thanks ya. Nah, perhatikan kawan, Pak Bang lanjutkan ya. Nah, ini pelik ya kalau sudah bicara IC microcontroller ya, karena kakinya banyak ya. Kakinya banyak. Ini kalau kalian lihat ya, satu sisi yang bawah ini ada kaki sejumlah ya, 11 kaki. Lalu sisi kanan ada 11 kaki lagi. Sisi atas ada 11 kaki ya. Nah, kemudian sisi kiri ada 11 kaki. Maka IC microcontroller ini memiliki kaki 44 kaki. Pak, banyak apa enggak pusing? Enggak harus pusing. Kalau kalian tahu deskripsi pin dari masing-masing kaki IC. Pusing kalau kalian enggak memiliki spek datasheet atau enggak memiliki deskripsi pin IC. Kenapa? Karena enggak tahu pin mana VCC-nya, enggak tahu mana ground-nya, ya pin mana outputnya ya, ini kan ada outputnya ya, mana pin kontrolnya. Nah, kalau nggak tahu receive-nya mana dari infrared receiver remote ya nggak bisa ya. Oleh karena itu untuk menguasai ini kalian harus pahami, minimal memahami VCC sama ground atau VDD sama VSS dan outputnya ya, outputnya. Nah, outputnya itu di pin berapa? Nih, karena ini yang akan merintahkan kepada relay. Kalau kita kembali ke modul di sini, ini yang akan memindahkan ya, yang akan memindahkan perintah on off-nya relay. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Kembali ke sini. Ya, Pak Bambang pakai call out dulu sebentar. Ini kalau zoom in jadi kayak gini nih. Tupan ya. Bentar, Pak Bambang geser. Ya, oke. Nah, skema ini. Nah, perhatikan. Saya paste di sini. Nah, saya geser dulu kawan biar kelihatan ya. Nah, perhatikan. Nah, Bambang zoom in lagi biar kelihatan. Bambang geser. Nah, ya. Nah, karena yang merintahkan setelah kalian menginstruksikan melalui remote on kan AC, microcontroller ini akan merintahkan kepada driver relay. Ya, nah di sini ini yang namanya output dari microcontroller nih. Output dari microcontroller ini akan diberikan kepada buffer dan driver relay untuk menghidupkan relay. Tidak bisa menghidupkan relay kalau tidak diperintah dari microcontroller. Ya, microcontroller diperintah dengan dua cara, menggunakan manual atau menggunakan remote. Nah, di situ ya. Ini receiver, ini remote ya. Nah, jadi di sini yang kita bicarakan tadi yaitu pin out-nya. Ya. Jadi sampai di situ teknisi harus bisa memahami konfigurasi pin ini. Oke. Gimana Pak nyarinya? Harus bisa cari ya. Serial number-nya kelihatan berapa? Ini contohnya yang dipakai ya nih, ya. Ya. Ini pakai serial number ya, TMP atau serinya ya, TMP89FM42. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silakan jawab di kolom left chat. Jangan kemana, tetap stay tune di channel Bambang Tekom. Lanjutkan ya, masih ada langkah lagi berikutnya, perhatikan. Cek tegangan output IC regulator 1805. Tadi sudah yang ke-8, perhatikan. Cek VCC. Nah, ini dia.
ya, cek VCC atau VDD. Kalau pakai IC-nya IC TTL, maka disebutnya VCC. Kalau pakai IC-nya MOSFET atau FET, disebutnya VDD, ya, voltage drain drain. Kalau VCC, voltage common collector atau voltage collector collector. Sama ya, sama, maksudnya sama, yaitu B plusnya IC. Nah, berapa volt? 5 volt, ya. Mau VDD atau VCC tetap sama, yaitu 5 volt. 5 volt keluar tidak? Kalau 5 volt tidak keluar, saat diberikan ke IC, tegangannya hilang, tegangannya drop, IC 78-nya panas, panas semelet, berarti IC microcontrollernya yang rusak. Kalian boleh ganti, ya. Kalau kalian ketemu IC-nya, boleh ganti IC. Tentunya kalian harus punya solder blower ya untuk mengangkat kaki IC ini, ya. Kalau kalian pakai satu-satu, ya repot, kelamaan, dan harus pakai pinset kecil untuk open satu-satu. Kalau pakai blower, cepat ya. Tinggal blower, 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 goyang, jepit, IC-nya diangkat, udah berangkat. Ya, tentunya sebelum kalian ngangkat, harus sudah ketemu ya IC-nya yang baru ya. Jangan tiwas ngangkat, kalian nggak dapet yang baru, kan repot, ya kan? Nah, terakhir solusinya kalau nggak ketemu IC-nya gimana Pak di toko? Satu modul kontrol dijual di online shop dari harga 180.000 sampai 200.000 sampai 250.000 sampai 300.000 tergantung serial number tipenya dan sebagainya dari IC microcontroller yang digunakan. Oke. Kita sudah sampai di pelacakan pada nomor 8 ya. Nah, selanjutnya nomor 9 ya. Ini modulnya. Kita masuk ke nomor 9. Oke, terakhir 9 ya, cek 220 di com relay, ada nggak tegangan di com relay 220? Ini karena akan memberikan kepada commonnya kompresor, ya, menuju ke NO kompresor, ada nggak tegangan 220? Kalau tegangan tidak ada, kalian lacak jalur relaynya, mana Pak? Di skema seperti ini, ya, perhatikan. Di skema seperti ini ya, nih. Bambang akan zoom in sedikit biar kelihatan. Bambang geser lagi biar kelihatan jalurnya. Oke. Nah, di sini kawan, perhatikan. Ini ya, Bambang tunjukkan. Odol unit relay. Ya, odol unit relay. Relaynya itu relay terpasang di modul indoor control board. Ya, AC indoor, tetapi ini melayani kebutuhan tegangan ke output. Nah, yang kom yang mana? Yang kom yang ini. Kom ini kalian lacak sampai ketemu LAN. Nah, lewat apa? Ya, lewat kabel ya atau lewat PCB. Nah, kalau di PCB terpasang, perhatikan ya, Pak Bambang zoom out. Nah, ini relaynya ya. Nah, ini relaynya, sorry. Ya, ini relaynya. Nah, ini relaynya ya. Kalian cek ya. Nah, ini PCB-nya udah kelihatan. Kalau di sini, nah, cari di kaki relaynya ya. Nah, kalau di sini, cari relaynya ini ya. Nah, kalau di modul ini, cari modul relaynya ya. Nah, ada tegangan enggak 220-nya ya? Itu tadi yang sebentar, belum sampai kuis ya. Di sini mana tadi? Nah, ini ya, lacak sampai ketemu di sini nih. Oke, berikutnya terakhir, cek 12 VDC untuk relay L1 driver on off-nya kompresor ya, di input 7805. 8-12 ya. Oh ya, benar. Inputnya ya, benar. 7805 inputnya ya, outputnya 7812. 12 voltnya nyampe enggak di jalur relay. Jadi relay itu kan ada coilnya sama ada COM, NO, NC. Nah, kalau yang 220 itu yang COM ketemu dengan NO, NC-nya tidak digunakan. Nah, 12 voltnya ini untuk coilnya dan jalur transistor driver relay. Oke, sampai di 9 ya, pengecekan ke 9 apakah sudah paham, silakan jawab di kolom chat ya. Oke.
sampai di poin 9 ya. Apakah sudah paham ya? Silahkan jawab di kolom live chat ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ya. Ini pertemuan terakhir ya. Jadi minggu depan minggu tenang ya. Minggu depan minggu tenang, libur. Kalian belajar ya. Nah, ini modulnya sudah selesai. Nah, kuis 15 ini waktu mengerjakannya 2 pekan sampai dengan UAS nanti ya. Nah, kuis 15 jelaskan cara melacak kerusakan board control AC split. Yang kedua, berapa tegang normal di masing-masing titik ukur pada unit board control AC split tersebut minimal ya 11 titik ukur. Jadi nanti kalian harus menyebutkan berapa tegangan normal di 11 titik ukur mulai dari AC sampai ke DC. Ya. Nah, yang pertama melacak harus dijelaskan cara melacak ya. Kalian silahkan gunakan bahasa kalian bagaimana ya. Kalau butuh gambar kalian juga boleh gunakan gambar dari mana aja silahkan ya. Nah, ini melacak kerusakan board control AC split. Oke, sampai di kuis apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan lupa tetap stay tune di channel Bambang Stekom. Oke, silahkan ya. Bambang tunggu di kolom live chat ya. Oh, belum. Yang mana yang belum paham, Mas ya? Ah, sabar ya. Sabar ya. Ah, boleh tanya yang mana nih? Boleh ya. Mana yang belum paham ya? Mana yang belum paham ya? Mana yang belum paham, Mas? Mas Tris ya. Mas Tris ya. Mas Tris ya. Mas Tris, yang mana yang belum paham? Ya, mungkin baru bergabung ya. Kalau baru bergabung jelas jadi nggak mudeng kalau di tengah-tengah ya. Ini Bambang ulangi sedikit ya. Nah, Bambang ulangi sedikit dari awal di sini ya. Nah, display besar ya biar kelihatan. Nah, melacak kerusakan board control AC split, tidak mau di remote, tidak mau manual juga, nggak mau AC, nggak mau hidup. Nah, di sini langkah-langkahnya ada 9 ya. Ada 9 langkah ya, setidaknya dari on kan AC ya, pakai remote nggak mau, pakai manual juga nggak mau. Nah, listriknya ada, ukur tegangan. Ini nomor 2. Tegangan di stop kontak ya. Input menuju terminal 3 kabel yaitu line, netral, arde. Tegangannya keluar nggak 220 yaitu di titik varistor. Ya. Titik varistor. Kemudian yang berikutnya, ini mesinnya nomor 3 ya, kok 2 terus ya. Tambang betulkan sebentar, berarti ada 10 langkah ya. Ini mau betulkan dulu, maaf. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, nah 10 ya. 10, ini 10, jadi ada 10 langkah ya. Oke, ya Bambang display besar di sini dulu. Ini Bambang geser call out-nya biar nggak ganggu dan nggak nabrak ya. Nah, seperti ini kawan. Ya, cek input trafo step down normalnya 220, ada enggak? Nah, kalau enggak, ya open trafo. Ukur secara pasif trafonya, trafonya baik apa tidak, gimana menguji trafonya ya. Listrik dimatikan ya, pakai ohmmeter, cek hambatan trafo berapa ohm, harusnya ratusan sampai ribuan ohm ya. Kalau 0 ohm berarti trafonya konslet, kalau konslet pasti sekringnya putus, diganti baru putus lagi. Nah, yang ketiga, cek input trafo step down, ini 220 ada tidak. Yang keempat, cek output trafo step down, ada 12 volt VAC apa tidak. Kalau tidak ada, open jalur trafo ke pengguna trafo, yaitu dioda rectifier. Pakai VAC, kalau keluar dari trafo tapi dibebankan ke dioda tidak mau diukur, diodanya konslet. Nah, jadi ada dua versi, diodanya yang konslet atau trafonya step down yang mati.
yang putus atau konslet ya. Nah, yang kelima, cek tegangan di input rectifier 12 VAC, 18 VAC. Lupa kok sama? Ya, karena kaki 4, pengukuran keempat dan kelima ini ya sebetulnya satu titik, hanya karena ada jarak jalur maka kalian boleh mengecek di dua titik yang nyimpulnya ada jarak karena PCB. Ya. Oke, yang keenam. Ya, cek tegangan DC di elko filter atau di output dioda. Keluar enggak DC? Ya, DC-nya keluar berapa, Pak? Nah, idealnya 12, maksimal 19 volt. Di elko ya mudah. Elkonya yang mana? Nanti Pak mau tunjukkan. Ini elko-elkonya ini. Ya, ini elkonya, kalian cek ya tegangan di balik ini. Ya. Nah, di elkonya, ini elkonya kalian cek, keluar enggak tegangan di sana ya. Nah, cek di elkonya, keluar enggak tegangan di sana ya. Nah, cek di elkonya, ini ada elkonya, ini ada elkonya. Cek di elkonya keluar enggak tegangan ya. Nah, kembali ke sana tadi. Nah, kemudian yang ketujuh, cek tegangan input IC regulator 7805 12 volt keluar tidak. Ini input 7812 sama dengan output 7812, harus keluar 12 volt. Ini yang dipakai untuk relay. Nah, kalau tegangan tidak keluar bagaimana? Berarti IC 7812-nya yang mati atau IC 7805-nya yang konslet. Loh, Pak, kok ada dua gimana, Pak? Kok tidak pasti? Gini, Mas. Ya. Kalau kita lihat skema yang ada di sini, Bambang geser ke atas, ya. Nah, tegangan 12 volt ini memang dikeluarkan oleh 7812. Tetapi karena 7812 ini memberikan kepada 7805, maka kalau 7805 ini konslet, 12 voltnya hilang dan IC 7812 ini panas sekali. Ya, oleh karena itu memang katakan 7812 ini mengeluarkan ndak, open dulu. Lepas dulu jalur input 7805. Lepas dulu elko C2, C3, C4, satu kaki, ndak usah semuanya. Satu kaki, satu kaki, satu kaki, hidupkan rangkaian, keluar tegangan enggak 12. Oh, 12 keluar, tempel C2. Hilang, berarti elko-nya yang bocor. Open C3, ukur tegangan 12 volt. Ditempel C3, tegangan hilang, berarti C3 yang rusak, C2-nya normal. Terus begitu sampai C4 juga lakukan hal serupa. Ya. Nah, berarti yang bebani adalah C2 yang konslet atau C3 yang konslet, C4 yang konslet. Masing-masing ini bisa mengalami kerusakan bocor. Cor karena elko punya karakter ada elektrolit kondensatornya yang boleh bocor ya. Nah, ada kejadian seperti itu ya. Nah, atau IC 7805-nya yang konslet karena dia panas bekerja terus menyuplai tegangan kepada IC microcontroller di pin PCs VDD tadi. Nah, IC-nya rusak. IC rusaknya konslet. Ya, kalau konslet tegangan 12 kan ditelan ke ground, kan hilang tegangannya. Elko-nya baik, elko-nya baik, elko-nya baik. Relay-nya baik, tapi IC-nya 7805 yang konslet, tegangannya hilang. Maka kalian harus open jalur input IC 7805 dari output 7812, lalu hidupkan rangkaian. Pas open itu, ukur tegangan di jalur 12 ini, keluar enggak? Keluar, tempel dengan input 7805. Kok pas ditempel, hilang, ngedrop, meletek, ada bunga api kecil, berarti IC 7805-nya konslet. Ya, begitu ya kawan ya. Oke, sampai di sini. Apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Ya, yang ke 6. Ya, cek tegangan di elko ya. Nah, ini di elko ada tahapan elko 7812, di elko di input 7805 ya. Yang ketujuh, cek tegangan input IC regulator. Nah, ya. Caranya sama ya. Open loop ya, solder panasi, open jalur, tempel, ukur, tempel, drop. Nah, keputusan seperti itu. 8. Cek tegangan output IC regulator 7805. Keluar enggak 5 volt? Ini keluar enggak 5 voltnya? Ya, 5 voltnya keluar enggak? Sorry. 5 voltnya keluar enggak? Kalau enggak keluar, ada
Dua penyebab, IC-nya yang mati atau penggunanya yang mati. Karena 7805 ini digunakan untuk IC microcontroller, ya, sama elko-elko filter di sekitar ini, maka kalian boleh cek open, ya, soketnya dilepas. Mana Pak soketnya? Perhatikan. Ya, ini ada soket-soket nih. Nah, ini soketnya dilepas. Ya, soketnya dilepas. Ini 7805-nya. Nah, kalian ukur keluar tegangan enggak. Ya, kalau di soket ini dilepas tegangan keluar, soket dipasang tegangan ngedrop, berarti kemungkinan besar IC-nya, MICOM-nya atau microcontroller-nya yang rusak. Nah, itu ya kawan. Ini 7805. 9, cek VCC atau VDD IC microcontroller, ya, kontrol 5 volt keluar tidak di IC itu. Kalau IC-nya disedot, open VDD-nya terhadap jalur pemberi 5 volt ini, tegangan 5 voltnya utuh, lepas ditempel tegangannya hilang, berarti IC, ya, microcontrollernya ini yang rusak. Ganti, tentunya kalian waktu memahami ini harus ngerti konfigurasi kaki-kaki IC yang tadi Pak Mang katakan VDD jalur suplai 5 volt, VSS jalur ke ground, ukur di pin 1 terhadap pin 5, pin 5 terhadap pin 1, ya, probe merah di pin 5, ya, pin hitam, probe hitam di pin 1. Ini kalau Pak Bambang zoom in akan bisa kelihatan posisi kaki yang dimaksud Pak Bambang, VDD dan VSS. Nih, ya, ini 5 volt, ini groundnya. Paham ya? Terakhir, yang ke-10, Bambang zoom out. Nah, ya, 220 yang masuk ke com relay ada tidak? Ya, kalau tidak ada, lacak jalurnya sampai ketemu kabel LIN, ya. Kemudian, lacak sampai ketemu dengan commonnya kompresor, karena dia akan menyuplai kepada commonnya kompresor AC di outdoor mesin AC splitter. Ya, AC split, ya. Nah, terakhir di 10B cek 12 volt untuk relay, ya, untuk driver relay 12 voltnya masuk tidak dari output 7812. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Nah, ini kuisnya di sini, ya. Oke, sudah selesai, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan ya. Minggu depan libur ya. Minggu depan libur. Minggu tenang. Oke, depannya ujian UAS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.